langsung aja kita akan mainin Bus Simulator Ultimate yang karir. Kita main langsung ini. Misalnya enaknya di mana nih guys? Enakan di mungkin di dari Depok ke Sukabumi kali ya nih. Untuk terbarunya nih. Oke, kita terima. Sebelum kita terima, kita atur dulu tiketnya di 16 aja. Terus ada waktunya kita random aja. Nah, ini cateringnya kita nih harus pilih nih ya. Kalau bisnya bagus, biasanya kita pakai yang soft drink, terus makanannya mungkin burger kali ya, enak. Udah, terus kita terima. Oke, kita terima. Nah, pilih misalnya mainkan. Oke, kita tinggal tunggu nih berapa tiket yang terjual selama satu. Oke, ini kita sudah siap untuk berjalan ya. Kita langsung saja klik. Nah, sudah ada di terminal Sukabumi. Kita gas aja langsung ya. Kita ke parkiran dulu nih guys. Oke. Parkiran ini. Oh, ada bis putih juga nih mau berangkat nih. Dari perusahaan lain nih ya. Kalau kita masih perusahaan baru nih. Kelebihan. Kelebihan. Wah, ini nggak pas, nggak pas, nggak pas. Tunggu dulu, kita mau. Oke, kita buka dulu nih yang pertama bagasinya. Terus kita buka. Please take your seats. Oke, kita akan tunggu penumpangnya masuk semua ya guys. Tunggu banyak. Jadi ngobrol gitu. Iya, terkan kan dikat nih kayak gini. Nah, ini kalau kayak gini boleh nih buat thumbnail lo. Pencet ini buat thumbnail lumayan. Jadi harus tahu juga letak-letak thumbnail. Ya. Oke, ini daftar penumpangnya dari 39 tiket yang terjual dan penumpangnya juga 39 ya. Penumpang dari Sukabumi. Sukabumi jadinya. Oke, kita menuju ke Terminal Depok. Oke, kita nyalain dulu wifi-nya, terus multimedianya, AC jangan lupa dinyalain biar nggak kepanasan. Terus kita atur dulu kursi kita, spion kanan jangan lupa dinyalain. Oh, hujan juga nih kayaknya nih. Oke, kita naikin dulu sedikit ya biar pemandangannya enak ya. Sip ya, oke. Kita berangkat. Mundur dulu guys. Jangan lupa dinyalain ya wipernya ya. Oke, kita maju langsung berangkat ya. Bismillah, angkat langsung Sukabumi Depok ya guys. Langsung saja kita keluar terminal nih. Oke. Oke, kita menuju terminal Depok. Kita keluar dari terminal Sukabumi. Oke, jangan kenceng-kenceng ya. Ntar penumpangnya marah nih. Let's get started. Drive safe. Nah nih. Wah, iya, gua lupa nutup bagasi sama pintu, coy. Waduh, ini pelanggaran nih, waduh. Oke, ya berangkat. Penumpang tahu aja. Bagus. Makasih. Jadi kasih tahu ya. Wah. Makin semangatnya pengen berangkat nih buru-buru nih. Supir mau kemana sih? Oke, lanjut ya, kita bisa set untuk kecepatannya di sini. Kita set di berapa ya? 65 aja ya, 65. Oke, 65 boleh nih. Oke, sambil menikmati perjalanan ya, kita lihat dulu di sini. Oke. Tampak depan, tampak atas. Nah, ini tampak samping. Oke, tuh lihat ya. Mantap ya pemandangannya ya. Wah. Oke. Kita mode supir lagi ya guys. Gua biasanya memang pakai mode supir. Awas, pinggir banget nih gua, ke pinggiran. Oke, ada mobil klakson dulu. Tuh kan nabrakan, waduh. Ke pinggiran gua. Aduh, diomelin sama orang. Maaf ya supir amatiran.
Oke, kita tambah kecepatan kali ya. Oke. Tambah kecepatan lah. 10 ya. Mau belokan, turunin dulu, mau belokan, kita turunin dulu. Oh, salah jalur ya. Jangan sampai salah jalur, guys. Ini jalur kiri kita tadi ya. Oh iya, gue lupa kasih meal dulu, coy. Daripada nggak kelaparan ya. Minum sama makanannya ya. Please move your seats up and set up your tray tables. Enjoy your meal. Ini 60 aja gue setnya ya. Biar penumpangnya pada nyaman. BTW itu keluar jalur nih. Oke, dikit-dikit. Nah, kanan dikit. Nanti pas lurus baru kita ganti kamera lagi. Boleh sih instruksi terus atau dikasih. Nah, ini boleh dikat sih. Wah, diomelin kita. Hampir keluar jalur ya. Awas, pembatas jalan. Terlalu mikir gua. Oke, ini masih sesuai jalur ya. Oke, tanah aja ya. Polisi lewat. Kita belok pelan-pelan. Belok lagi. Nah, oke, pas ya. Jalannya berliku-liku nih, lumayan juga nih suka bumi Depok ya. Ya, oke. Gimana guys, pada yang udah pernah belum naik bis? Oh, minta radio, oke boleh, kita nyalain radionya. Tapi nggak ada siarannya ya, cuman kayak gitu doang, berisik radionya. Radio jadul nih, kita belum beli radio yang bagus ya guys. Ada yang pernah nggak naik bis dari Sukabumi ke Depok? Coba deh tulis di kolom komentar kalau ada yang pernah naik bis dari Sukabumi ke Depok atau sebaliknya ya. Oke, kita jaraknya tinggal 25 km lagi nih guys. Kenapa gua set kecepatannya di 60 karena biar penumpangnya nyaman naik bis kita ya. Kalau penumpang yang nggak nyaman kayak tadi kita nabrak pinggir-pinggir jalan, aduh, bisa turun reputasi perusahaan kita guys. Oke nih, belok, jangan lupa kasih sen ya. Oke, kita ambil kiri. Kiri, nabrak bos. Waduh, nabrak ini, woi. Waduh, wah, gua harus pakai mode ini nih, mode supir nih. Waduh, nabrak mu. Sekarang saya mengerti mengapa kita perlu menggunakan sabuk pengaman setiap saat. Nah, lu suka punya sabuk pengaman. Kopinya untuk nggak tumpah ya. Oke, ini sih kah radionya gue matiin aja ya. AC-nya nggak nyala. Panasan ya. Kita gas aja langsung. Apakah Anda tidak memiliki WC di bus? Belum ada. Nanti gua renovasi dulu bis gua. Baru gua kasih WC isi. Jika Anda berusaha membuat kami muntah, Anda berada di jalan yang tepat. Iya, bagus. Muntah aja sekalian. Ya, ini jaraknya kurang lebih 16 km lagi. Kita gas aja di 60 km ya, biar cepat sampai nih, coy. Apa sih kalau gini kan maksudnya ini kan video long ya, kalau ini namanya video long. Ntar kalau video short ada lagi, oh enggak, ya pakai Elgato lumayan tuh, kan Elgato bisa live pakai yang handphone ya. Bisa kalau yang game PC bisa.
Oke, kita sudah mau sampai terminal Depok. Oke, terminal Depok, I'm coming. Ya, kita sampai mau masuk terminal Depok nih guys. Di capture. Oke, sampai nih terminal Depok. Cepet kan? Tapi Anda muntah-muntah. Oke. Woohoo. Mundur dulu, bos. Oke, kita sampai ya di terminal Depok. Sip. Oke, sampai juga di terminal Depok. Gimana penumpang kita? Penumpang kita gimana nih? Apakah senang atau tidak? Oke. Kita lihat bintangnya berapa ya kita ya. Sangat baik. Oh, iya. Nabrak tapi kita masih sangat baik ya diberikan ratingnya kepada penumpang. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk game Bus Simulator Ultimate Rute Sukabumi Depok. Kita akan ketemu lagi di next video. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman cabut. Bye bye.